warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kisah al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Wa yakfihi qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad rawa Abu Bakrah qala fima akhrajahu al-Bukhari ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar wal Hasan ibn Ali ma'ahu wa huwa yuqbilu 'ala an-nasi marratan wa 'alaihi marrah. Cukup sebagai hal yang menunjukkan kemuliaan Imam Hasan adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan. Beliau mengatakan, Abu Bakrah mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrah berkata, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar, berdiri di atas mimbar, dan Imam Hasan wal Hasan ibn Ali ma'ahu, Imam Hasan bin Ali bersama Rasulullah di mimbar di Madinah. Rasulullah berada di atas mimbar, Sayyidina Hasan bin Ali juga berada di atas mimbar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, Nabi ini saat khutbah sesekali melihat yang hadir di saat itu, sesekali melihat Sayyidina Hasan. Jadi noleh mereka, ya noleh Sayyidina Hasan. Noleh mereka, noleh Sayyidina Hasan. Ini saat beliau khutbah. Sampai Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang ada di saat itu, inna ibni hadza sayyidun. Ini hadis terulang beberapa kali. Anakku ini adalah seorang pemimpin. Wala'allallahu ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Dalam riwayat yang lain, baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Semoga Allah mendamaikan sebabnya dua kelompok daripada umat Islam. Jadi sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa Imam Hasan bin Ali ini kelak akan menjadi pemimpin kalian, berada di sisinya Rasulullah. Rasulullah menghadap sahabat, juga menghadap Imam Hasan. Terakhir Rasulullah mengatakan, anakku ini bahkan menjadi pemimpin kalian, dan mudah-mudahan berkatnya dua kelompok muslim yang bertikai bisa damai. Sehingga ketika beliau menjadi pemimpin setelah meninggalnya Imam Ali bin Abi Thalib, meneruskan khilafah yang tersisa dari sabdanya Nabi 30 tahun, yaitu 6 bulan, beliau memimpin, lam yuhrik fi khilafatihi mahjamatan min damin. Tidak pernah teralirkan pengorbanan darah dalam saat beliau menjadi pemimpin. Selama 6 bulan, enggak ada sama sekali darah yang mengalir di zamannya, di masanya, enggak ada. Setelah beliau mengundurkan diri, baru pertumpahan darah muncul kembali dengan terbunuhnya Sayyidina Husain dan seterusnya. Saat beliau menjadi khalifah, tidak ada sama sekali. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di akhir masa beliau, bukan beliau meninggal terus meninggalkan jabatannya atau diturunkan jabatannya, tapi beliau mengundurkan diri. Di saat 6 bulan selesai masa khilafah Khulafaur Rasyidin yang ditotal menjadi 30 tahun,
beliau mengundurkan diri. Tujuan mengundurkan diri selain karena itu sudah selesai masa khilafah, karena Rasulullah mengatakan khilafah al-khilafatu min ba'di 30 aman wa ba'dahu mulkun adud au kama qal, setelahnya kerajaan. Setelah 30 tahun itu adalah kerajaan. Lah 30 tahun sudah selesai mengundurkan diri. Alasan lain karena dorongan untuk peperangan antara sesama umat Islam. Lah demi menghindari hal tersebut, Imam Hasan mengundurkan diri dari khilafah, diberikan kepada Sayyidina Muawiyah. Nah, sehingga saat itu sudah tidak menjadi khalifah tapi menjadi malik, raja. Menjadi raja. Waqad tajallat fihi wa fi akhihi al-Husain mawarithul fasaha wa nafadhul basira wal ilm wal karam an jaddihima wa abihima wa ummihima. Nampak jelas pada beliau Imam Hasan dan saudaranya Imam Husain kefasihan yang didapatkan dari warisan. Jadi terkadang itu memang kalau ilmu nggak ada, ilmu apa waris mewarisi nggak ada, ya, ilmu nggak bisa diwarisi. Diwarisnya ilmu itu dengan ta'allum, dengan belajar. Enggak moro-moro karena anak ulama jadi ulama, enggak. Cuman kefasihan dalam berbicara itu bisa menurun. Ada orang tua berbicaranya fasih, itu biasanya nurun ke anaknya. Itu namanya watak biasanya. Biasa, nurun seperti itu biasa. Cuma kalau ilmu enggak bisa nurun. Lah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu mewarisi kefasihan dalam berbicara. Wa nafadhal basirah, cara berpikir yang apa? Jeli. Benar-benar mendetail ketika memahami sesuatu. Kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Enggak mudah terpancing oleh emosi. Kemudian dermawan, itu semua diambil dari kakeknya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, dan dari ibundanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Wa qad talaqa ya an abihima al-ilma wal Qur'an wa ta'wil. Beliau menimba ilmu secara talaqqi. Menimba ilmu secara talaqqi. Enggak seperti hadir pengajian toh. Belajar benar-benar membawa buku, dijelaskan dan memahami daripada apa yang didapatkan oleh ayahnya. Kemudian disampaikan kepada ayahnya kebenaran dari kefahaman yang dia dapatkan. Namanya talaqqi. Enggak sekedar dengarkan, pulang, buyar, enggak. Didengarkan, dihafalkan, kemudian ditunjukkan apakah kefahaman yang didapatkan itu benar. Ini namanya talaqqi. Keduanya Imam Hasan dan Imam Husain bertalaqqi kepada ayahnya dalam hal ilmu, dalam Al-Qur'an dan takwil Al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan di kisah Imam Ali dulu bahwa Rasulullah mengatakan, aku berperang ala tanzilil Qur'an, atas bagaimana Al-Qur'an itu turun. Tapi akan datang seseorang yang akan perang ala ta'wil Al-Qur'an, menggunakan ta'wil Al-Qur'an, yaitu Imam Ali. Itu menggambarkan bahwa Imam Ali adalah orang yang ahli dalam ta'wil Al-Qur'an selain Imam Ibnu Abbas. Selain Imam Ibnu Abbas. Sehingga dari itu anaknya Imam Hasan belajar kepada Sayyidina Ali. Imam Husain juga belajar kepada Imam Ali tentang takwil Al-Qur'an. Karena enggak bisa Al-Qur'an itu tafsirnya dengan logika kita. Bahkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fasara Al-Qur'an bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri, logikanya sendiri, maka dia telah mempersiapkan dirinya di neraka Allah Subhanahu wa taala.
وكذلك اغترف من علم الصحابة الذين عاصروهما. Beliau berdua, mereka berdua juga menimba ilmu daripada ilmu-ilmunya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak fuqaha ussahabah, ulama ussahabah, para pemimpin, para tokohnya sahabat yang memiliki keluasan ilmu. Kalau semuanya berilmu sahabatnya Nabi, semuanya berilmu karena langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mereka ada ulamanya seperti Zaid bin Thabit, seperti Imam Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ini di antara ulama ussahabah, para ulamanya sahabat. Dan Imam Hasan mengambil ilmu dari semuanya, dari semua ulama ussahabah yang mereka nututi zamannya. Wa ahaditsu judil Imam Hasan wa sakhaihi aktsar min an tuhsa. Adapun cerita-cerita kedermawanan Imam Hasan banyak, sangat sulit untuk disebutkan. Wa nadzkur minha, akan kita sebutkan sebagian di dalam kedermawanan Imam Hasan. Sami amaratan rajulan yas'alullaha an yarzuqahu asyrata alaf dirham. Fansarafa al-Hasan ila manzilihi wa ba'atha biha ilaih. Saking dermawannya beliau, itu pernah mendengar seseorang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah, terdengar Imam Hasan ini. Doa minta diberi oleh Allah rezeki 10.000 dirham. Ono aulia ya dungo sing banter cek krungu ya, minta ini doa kepada Allah, enggak minta Imam Hasan, minta kepada Allah, ya Allah beri aku rezeki 10.000 dirham. Imam Hasan dengar, pulang Imam Hasan ngambil uang di rumahnya, dikasihkan orang, suruh ngasihkan ke orang tersebut. Seakan-akan apa ini? Gambaran apa ini? Ini gambaran bahwa beliau ini ingin menjadi wasilah orang tersebut meminta kepada Allah, dari Allah menurunkan kepada Imam Hasan kepada orang tersebut. Menjadi wasilah, penyambung antara Allah dengan hambanya. Seperti para malaikat, penyambung antara Allah dan Rasulnya. Ini penyambung antara Allah dengan hambanya. Dan juga beliau ada kekhawatiran memiliki kelebihan harta, tidak berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ini saking dermawannya, 10.000 dirham, bukan 1 dirham, 2 dirham. Besar loh, dirham itu besar. Karena walaupun hitungannya perak, tapi perak zaman dulu, bukan perak zaman sekarang. Gambaran mudahnya aja seperti di zakat. Di zakat. Kalau zakat itu, kalau emas 20 mithqal. Kalau dirham 588, 200 dirham zakat mal nakden, 200 dirham kalau nggak salah timbangannya itu kisaran 588 gram. Itu dalam zakat, kalau dihitung dirham dengan dinar dengan zakatnya, nominalnya itu hampir sama. Per gramnya perak dengan emas dulu itu hampir sama. Sehingga 10.000 dirham itu bukan uang yang kecil, besar. Karena di bawah dirham itu ada yang nilainya, namanya dawanik, jamaknya dawanik. Itu di bawahnya dirham. Ini nominal ibarat gini. Kalau dinar itu ratusan ribu, uangnya itu 100.000, kalau dirham itu 50.000. Ibarat seperti itu. Lah 10.000 dirham ini enggak sedikit, anggapan 5.000 wis. Ping 10.000 piro? 50 juta. Ya Allah, rezeki 10 juta, 50 juta ya Allah. Imam Hasan pulang langsung dikasih. Ada orang Mojosari kok ngene iki. Hah? Wong Indonesia kok ngene iki ono? Ini saking dermawanannya beliau. Ini di antaranya. Di cerita yang lain, ada seseorang wasalahu rajulun shadaqatan walam yakun ma'ahu syai'. Imam Hasan dimintai oleh seseorang sedekah,
Kalau dulu minta sedekah itu benar-benar karena butuh. Nah, minta sedekah itu benar-benar karena butuh. Lah, tapi Imam Hasan enggak punya apa-apa yang mau dikasihkan. Fastahya an yaruddahu bila ata. Apa? Malu kalau nolak enggak memberi apapun sama sekali kepada orang tersebut. Ya, kalau kita duwe lho ngapunten, ya, duwe ngapunten, tapi mungkin ada sebabnya, ya. Ada sebab yang negatif di kita yaitu medit. Ada sebab kita mau dermawan, tapi orang ini enggak layak dikasih. Kenapa? Dikai pekerjaan, meminta-minta. Ya, ada sebab ini. Sebab yang kedua positif. Sebab yang pertama ini masalah. Mbok sing ndi, pokoke ada alasannya. Imam Hasan akhirnya ngomong, karena enggak punya apa-apa, malu untuk nolak, gini aja. Ala aduluk ala syai'in yahsulu laka minhul bir. Maukah kamu tak tunjukkan sesuatu yang kamu bisa mendapatkan kebaikan darinya? Katanya orang tersebut, bala, ya aku mau. Fama hu, apa itu? Qala idhab ilal khalifah. Pergilah kamu ke khalifah. Fa inna bint ibnatahu tufiyat. Wa anqata 'alaiha wa ma sami'a min ahadin ta'ziyatan fa'azzihi biqawlihi bi qawlika lahu alhamdulillah alladhi satarha bi julusika ala qabriha wa ma hataka bi julusiha ala qabrik. Pergilah kamu ke khalifah karena putrinya meninggal dan dia tidak mendengarkan sesuatu takziah kecuali dia akan akan senang dengan mendengarkan takziah tersebut. Ucapkan takziahnya kepada dia, ucapan takziahnya, ucapkan kepada beliau dengan kalimat alhamdulillah alladhi sataroha bijulusika ala gobriha wa mahatakaha bijulusiha ala gobrik. Segala puji bagi Allah yang menutupinya dengan dudukmu pada kuburannya dan tidak membuka aibnya dengan duduknya dia di kuburanmu. Jadi kehilangan putri itu keuntungan bagi ayah. Maksudnya seperti itu, keuntungan bagi ayah. Agar apa? Aman. Putrinya masih aman. Enggak terbuka auratnya, enggak tersingkap auratnya, kayak tidak terbuka keburukannya setelah beliau wafat. Aman wis, lego, wis lepas tanggung jawab akhirat enggak ada. Maka itu diucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau kita ada orang yang meninggal di keluarga kita, kita ditatangi alhamdulillah, ya bogem sing muncul ya. Kepaten alhamdulillah itu innalillah ya. Nah, kalau di hadramot itu ada yang meninggal itu jawabannya alhamdulillah. Jawabannya alhamdulillah. Jadi mayit itu diomongi takziah biasanya. A'zamallahu ajrak wa ahsan azak wa ghafara li mayitik. Itu jawabannya yang kepaten jawabannya alhamdulillah. Kalau kita kan biasa al-bagok lillah ya, ikut ditambahi alhamdulillah orang Hadramut. Bersyukur ya, kepaten bersyukur, tapi beda bersyukurnya. Nah ini mereka akhirnya datang, ini orang disuruh Imam Hasan datang, persis apa yang diperintahkan Imam Hasan dilakukan. Ketika datang orang ini mengucapkan apa yang diajarkan Imam Hasan, khalifah tersebut, mungkin khalifah ini Imam Ali ya, khalifahnya mungkin ayahnya sendiri Imam Ali, seneng dengan kabar tersebut, seneng. Akhirnya disuruh untuk ngasihi hadiah. Jadi khalifah itu memberikan hadiah kepada yang takziah tadi. Dan ngomong, akalamu kahada, apa benar ini memang ucapanmu sendiri? Kan nanti ngajari kan? Seakan-akan seperti itu. Kau ini teko hatimu ngomong kayak gini, takziah seperti ini dari hatimu sendiri. Katanya, enggak, ini ucapannya Sayyidina Hasan. Aku diajari Sayyidina Hasan. Gal sadakta. Pas. Ya, pas. Kamu diajari seperti itu, pas. Fa innahu ma'dinul kalamil fasih. Dan dia
karena dia adalah orang dari orang yang menyumber daripada kalam-kalam yang benar, kalam-kalam yang sesuai. Jadi ketika ada orang meninggal itu bahagiakan dengan ucapan kita, takziah kita, jujur tambah ya, digeser di, bukan ditambah buat apa, menangisi atas kepergian yang ditinggalkan, buat dia sedih. Akhirnya karena hal tersebut, wis mang dikei hadiah, ditambahi hadiah maning. Karena nggak bisa ngasih, dikei cara cee itu. Kalau kita nggak ngapunten tok wis kalau hasil belas, wis gak iso ngei ngapunten, ngapunten tok. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dermawan, bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran rezeki kita agar bisa untuk saling berbagi kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.